Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musallim rahimahullahu ta'ala wa ada wa nafa'a fi ulumi syidarini amin. Wa kulluha yazamu ba'dahu silah ala damirin la'ikin mustamilah. Dan bermula setiapnya isi mausul, yaitu lazim setelahnya oleh silah atas domir yang layak, yang meliputi silahnya. Jadi setiap isi mausul wajib ada silahnya. Wajib dia ada silahnya. Yang nanti domir di kalimat itu umpama silahnya fi'il, nanti fa'ilnya domirnya, ya fa'ilnya domir umpama kembali kepada mausul. Wa kulluha irobnya jadi mubtada, kullu mubtada kulun mudab ha mudab ilai ya zamu fi'il mudari, fa'ilnya silah ya ba'da zarab ya zaman ba'da mudab wa mudab ilai, jumlah fi'il fa'il menjadi khabar kullu ala domirin jar majrur la'ikin, jadi na'at dari domirin, mustamila na'at dari silah. Al mausulatu kulluha harfiyatan kanat au ismiyatan yalzamu ayaqa'a ba'daha silatun tabayyana makna'a. Bermula segala isi mausul seluruhnya, ya seluruhnya, baik huruf keadaannya, isi mausul huruf ataupun isim, itu lazim oleh bahwa jatuh setelahnya, setelah mausul oleh silah. Jadi ada silah, enggak boleh enggak ada silah. Jadi setiap mausul ada silah. Di mana ada mausul, di situ ada silah. Tabayyana makna, yang nyata oleh maknanya. Wa yusyaratu, dan disyaratkan fi silatil mausul ismihi, pada silah mausul yang bangsa isim disyaratkan, ayat antas tamila, akan bahwa meliputi ia ala domir la'ikin bil mausul, atas domir yang layak dengan mausul. In kana mufradan pemufradun, jika ada dia itu mufrad maka mufrad. Wa in kana muzakaran pemuzakarun, maka jika ada dia itu muzakar maka muzakar. Jadi isim mausul dengan silahnya nanti domirnya ya, domirnya yang ada di fi'il itu ya, kembali kepada mausul, itu sesuai. Kalau dia mufrad ya mufrad, dia jamak jamak. Muzakkar muzakkar, mu'annats mu'annats. Wa in kana ghairuhuma fa ghairuhuma, dan jika ada nih selain daripadanya maka selain daripada daripadanya. Wa in kana ghairuhuma ya fa ghairuhuma, dan jika ada dia selain daripada keduanya maka selain daripada keduanya. Ya. Selain mufrad, selain muzakkar gitu ya. Nah, sumpama ja'ani allazi darabtu, telah datang kepadaku oleh yang, oleh orang yang telah aku pukulkan dia. Darab qadzalika musanna wal maju. Dan seperti demikian itu isim tasnya dan jamak. Nah, sumpama ja'an yallazina, ja'an yallazaini dalam tuhuma, telah datang kepadaku oleh dua orang yang pernah aku pukul akan keduanya. Ya. Isim mausulnya allazaini, silahnya darab tuhuma, jumlah fi'il fa'il maf'ul. Wallazi wallazina darab tuhum, si mausulnya allazina, silahnya darab tuhum. Wa
Maka tadi kan mu'annas, dan seperti demikian mu'annas. Takulu engkau katakan ja'atil lati ya darab tuha. Tak datang oleh yang telah aku pukulakannya. Walatani darab tuhuma, dan alatani darab tuhuma. Walati darab tuhuna. Dua perempuan yang telah aku pukulakan dia. Ya, orang-orang dan yang perempuan mereka, perempuan-perempuan yang telah aku pukulakan dia. Waqad yakunu mausul wa lafzuhu mufradan, dan kadang adalah mausul bermula lafaznya, ya. Waqad yakunu mausul lafzuhu mufradan wa ma'nahu musannan. Dan kadang adalah mausul, ya. Lapasnya, mausul lapasnya itu mufrad. Ya, jadi lafzuhu badal mausul gitu ya. Mufradan khabar yakun. Wa ma'nahu musannan, ma'nahu musannan. Jadi lapasnya mufrad, ma'nahu musannan, au majmu' wa jama'u ghairuhu tasanqunya. Selain keduanya wa zalika, dan bermula demikian itu nahu sumpama man. Mana man dan ma. Iza qasadta bihim ghairal mufrad wa muzakkari. Apabila engkau maksudkan yang keduanya akan selain mufrad dan yang muzakkar. Fa in juzu, maka boleh ina izin ketika itu mura'atan lafzi. Maka boleh ketika itu mura'atun lafzi. Maka ketika itu boleh oleh memelihara lafaz. Wa mura'atul makna, dan menjaga makna. Fataku, maka engkau katakan a'jabani man qoma, telah mengherankan akan laku oleh orang yang telah berdiri. Ya. Ya, maksudnya mana man ini? Silanya qoma. Waman qomat, waman qoma, waman qomata, waman qoma, waman qomata, waman qomu, waman kunna. Boleh begitu. Ala hasabi ma yu'na bihima, atas sekira apa yang dikehendaki dengan keduanya. Bagaimana kita menulisnya? Kita mau bagaimana? Boleh-boleh aja. Wallahu a'lam bishawab.